warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة المغرب رحمكم الله. Pernahkah kita semuanya membayangkan bahwasanya kita akan meninggal dunia? Pernahkah kita berpikir bahwasanya kita ini akan mati? Pertanyaannya. Pernah nopo derek? Nopo mboten kemutan badhe mati? Apakah tidak pernah mengingat akan kematian? Apakah tidak pernah memikirkan akan kematian? Saya terus terang saja, ketika mendengar kabar ada orang yang meninggal dunia, itu langsung berpikir, kalau seandainya saya yang meninggal dunia, apakah siap? Gimana betul? Tadzakkaru 'alal maut, kata Rasulullah. Ingatlah akan kematian kalian. Karena dengan mengingat kematian, insyaallah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Dengan mengingat kematian, kita tidak terlalu jauh terjerumus ke dalam dosa. Dengan mengingat kematian, kita tidak terlalu rakus dengan harta kita. Dengan mengingat kematian, senantiasa kita tahu bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah Tabarak wa Ta'ala berfirman, wassa'inu bis-sabri was-salah, dan minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Wa innaha, sesungguhnya sabar dan salat tersebut, lakabiratun, sungguh sangat berat, illa alal khashi'in, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk dalam solatnya, dalam ibadahnya. Bagaimana bisa khusyuk? Siapa orang yang bisa khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang khusyuk itu orang-orang yang yakin bahwasanya dia akan bertemu dengan Tuhannya, akan kembali kepada Tuhannya. Kalau kita tidak yakin akan kembali kepada Tuhan, kepada Allah, tidak yakin akan dimintai tanggung jawab oleh Allah, tidak yakin bahwasanya kehidupan kita adalah ujian dari Allah Tabarak wa Ta'ala, kita tidak akan pernah bisa khusyuk dalam salat kita, dalam segala macam ibadah kita. Kita beribadah itu berada di tepi, ya. Mudabbina 'alaik wa la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Tidak mantap di dalam berislam kita ketika kita ragu-ragu. Akan tetapi ketika kita sadar bahwa kematian pasti akan menjemput kita, pasti kita akan menghadap Tuhan Allah Tabarak wa Ta'ala, itu insyaAllah apapun yang kita miliki di dunia ini pada hakikatnya adalah sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Apalagi ya, sampai kita mengingkari. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu bisa kafir kepada Allah? Bakuntum amwatan fa ahyakum,
dulu kamu itu enggak ada, lalu diciptakan, dihidupkan oleh Allah. Summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian kamu akan dibangkit, dimatikan, kemudian kamu akan dibangkitkan kembali. Summa ilaihi turja'un. Dan kemudian kamu akan semuanya dikembalikan kepada Allah tabarak wa ta'ala. Bagaimana? Ya. Ada orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Atau ya ada yang beribadah seperti tadi saya sebutkan, tidak dengan keyakinan yang mantap, sehingga ibadahnya itu terkadang masih milih-milih. Gimana betul? Gerkira-kira menguntungkan, gelem beribadah. Tapi gerkira-kira tidak menguntungkan, bebek. Nah, itu tidak mantap. Tapi seorang muslim yang benar, seorang yang ketakwaannya benar, beribadahnya tidak milih-milih. Dalam kondisi apapun juga, dia akan senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah tabarak wa ta'ala. Dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dia akan senantiasa berusaha untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Itulah sebagai mukadimah kami pada hari ini. Kita akan lanjutkan kajian kita mengenai mengagumkan syiar Allah, syiar agama Islam sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah. Dalam pekan yang lalu kita sudah simak sedikit bahwasanya barang siapa amma yu'addim min sa'ira sa'irillah sa'irallah padalika min taqwal qulub, barang siapa ya yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu bangkit atau timbul daripada ketakwaan hati. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah itu berarti berasal dari ketakwaan hatinya. Kenapa hal ini perlu kita fahami? Karena musuh-musuh agama ini, musuh-musuh Islam, senantiasa berusaha meredupkan sinar agama Islam dari zaman dahulu kala sampai hari ini. Mereka berusaha untuk memudarkan agama Islam dari bumi pertiwi, dari bumi secara keseluruhan. Kalau kita sebagai orang Islam tidak mau mengagungkan syiar-syiar agama Islam, maka Islam akan punah di lingkungan kita. Bagaimana tidak? Dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menghendaki, hendak meredupkan, mematikan nur agama Allah, cahaya agama Allah dengan perkataan mereka. Ini dari zaman dahulu kala. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak senang baca Quran akan berusaha meredupkan, memadamkan cahaya agama Islam dengan perkataan mereka. Melihat orang yang rajin ya beribadah dikomong lah sok alim, nah, contoh itu yang paling ringan. Melihat orang menggunakan pakaian syar'i alah kayak yayaha itu dari yang ringan-ringan. Kita bahas yang ringan-ringan. Kalau yang berbicara orang kafir, kita masih mungkin masih bisa maklumi. Terkadang yang berbicara itu adalah orang Islam sendiri. Nggak ngapa, nganggo jilbab syar'i, atine ora apik. Yang disalahkan jilbabnya. Mending si Buddha tapi atine apik, begitu ya berarti ya.
Mending pakaiannya yang apa lekton tapi hatinya baik. Apakah seperti itu? Tidak ya. Dari zaman dahulu kalau Allah sudah memperingatkan kepada kita, orang-orang kafir itu menghendaki liyudfi'u nurallahi biafwahihim, mereka berkehendak untuk mematikan sinar agama Allah dengan perkataan mereka. Wallahu mutimmu nurihi, Allah berkehendak untuk apa? Menyempurnakan sinarnya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir benci. Walaupun orang-orang kafir benci, sinar agama Allah akan tetap terang benderang sampai akhir zaman, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah tabarak wa ta'ala. Walaupun orang banyak berusaha mencap ya, kajian-kajian seperti ini ya, yang mengedepankan Quran dan Sunnah, banyak yang mencela. Kita lihat saja, Allah akan senantiasa membesarkan sinar agama Allah. Hati kita yang punya adalah Allah tabarak wa ta'ala. Tidak bisa kita menguasai hati seseorang. Tugas para pendakwah hanya menyampaikan. Yang memberi hidayah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak usah memperhatikan hasil. Tidak usah. Perkara hasil itu sudah ada yang atur. Kita tugasnya adalah menyampaikan. Balik. Menyampaikan kebenaran. Walaupun orang banyak mencaci maki. Lanjutannya Allah berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda," dialah yang sudah mengutus rasul dengan petunjuk, "wa dinil haq," dan agama yang benar, "liyudhhirahu," supaya mengalahkan dengannya, "ala dini kullihi," atas agama semuanya, "walau karihal musyrikun," walaupun orang-orang kafir membencinya. Ini jaminan dari Allah bahwasanya agama kita, agama Islam, itulah agama yang benar. Silakan manusia secara banyak, secara umum mempercayai agama-agama yang lain, silakan saja. Apakah mereka punya jaminan agama mereka benar, kepercayaan mereka benar? Lah, kita punya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam." Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Titik. Kita punya jaminan yang pasti benar. Kenapa kita harus malu menyandang keislaman kita? Kenapa kita harus malu mensyiarkan agama Islam kita? Kenapa? Sementara orang-orang kafir mereka mensyiarkan kekafirannya. Diwer-wer, ya. Diwer-wer, kekafirannya diwer-wer. Kedolimannya diwer-wer. Sementara kita yang berbuat baik, Arab berbuat baik, isin. Arab mengaji, isin. Arab apa-apa isin diri. Arab berpakaian syari, lah jan. Asyurung. Mau berbuat baik kok isin. Orang kafir saja yang mau berbuat dosa, tenang-tenang saja. You know what then? Iya, nganggup pakaian celana pendek ya. Berjalan ya enak-enak saja. Kenapa jenengan yang diridhoi oleh Allah malu? Itu. Di dalam ayat yang lain, ini ayat yang hampir sama. Allah tabarak wa ta'ala berfirman, ini ayat-ayat yang hampir sama. Saya sampaikan sebagian dari surat Al-Mutaffifin. Ya, innalladzi, bukan yang di layar ya. Yang di layar itu hanya ayat-ayat yang hampir sama maknanya dengan ayat yang tadi, surat As-Saff. Ya, saya sampaikan ayat yang lain.
Dalam surat Al-Muttaffifin Allah berfirman, innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, orang-orang munafik, orang-orang kafir, ketika melihat seorang orang yang beriman itu mereka yadhakun, mereka mentertawakan. Ingin apa enggak? Iya, gelem dengan pada gelem salat gelem teman dengan jengkluk. Oh dia apa sufi-sufi ora. Kami seperti itu. Ya, dalam surat Al-Mutaffifin bagian akhirnya innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika ada orang Islam lewat di depannya, itu di belakangnya pada kasak-kusuk wong sing apa? Wong-wong yang ada di dalam hatinya ada penyakit, itu kasak-kusuk. Ketika melihat misalkan serombongan ya kaum muslimah menggunakan pakaian syar'i, di belakang kasak-kusuk, ninja liwat. Ketika ada serombongan orang menggunakan celana cingkrang dan berjenggot, kayak teroris lewat. Di belakangnya seperti itu. Digambarkan dengan jelas oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Ya biarkan saja, tidak masalah bagi kita. Kita berjalan, kita berpakaian, kita bermuamalah, semuanya adalah berdasarkan dalil yang jelas-jelas benar. Ya. Nah, mereka saja yang tidak punya dalil, bahkan jelas-jelas salah saja bangga. Karena memang ketika kita sebagai seorang muslim ya tidak mau mensyiarkan agama ini, mensyiarkan agama Allah berarti menjalankan seluruh perintah Allah sekuat kita, menjauhi larangan Allah sekuat kita, pada pokoknya adalah itu. Karena takwa itu secara makna bahasa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Berarti mengagungkan syiar-syiar Allah tanda ketakwaan. Seberapa besar kita banyak menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Perintah Allah ada yang sifatnya wajib, ada yang sunnah, dan seterusnya. Nah, seberapa kita menjalankan yang wajib, seberapa kita menjalankan yang sunnah, ini tanda ketakwaan kita. Allah sendiri memerintahkan kita dengan kalimat wattaqullaha mastata'tum. Apa artinya? Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ora usah dipaksa. Itu. Sesuai dengan kemampuan, tetapi kita harus lihat kemampuan kita sampai di mana. Aja mentang-mentang disuruh bertakwa sesuai kemampuan kok sing kadang-kadang orang itu seperti itu ngeletes sing enteng-enteng, mencarinya yang ringan-ringan. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Lah nyung mampune salate kurma riftok. Apa betul seperti itu? Betul lah Matan? Ya tidak boleh ditawar. Itu, tidak boleh ditawar. Nyong tayangnya jamaah maghrib tok, tidak boleh ditawar. Itu. Dalam surat An-Nur, saya bacakan yang paling bawah. Allah Tabarak wa Ta'ala berfirman, bal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adaban alim. Adabun alim. Hendaklah kita merasa takut ya kalau kita banyak menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya, kita pasti akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Saya sudah sangat sering mengatakan, jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Jangan pernah merasa aman. Ya, lagi aman-aman, ngerti-ngerti, rata yang ngodiana corona. Gimana betul? Besok terjadi apa lagi? Allah, kita tidak tahu. Dan berapa di antara manusia di bumi Indonesia ini
yang menyalahi ini, yang menyalahi ayat An-Nur ini. Ya. Menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala berapa kira-kira persenannya kalau kita hitung persenannya? Dari 200 juta orang, berapa orang yang menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya? Saya yakin di atas 170 juta. Gimana, Ustaz? Itu. Makanya ketika terjadi cobaan atau azab, ini hal yang apa? Lumrah. Karena sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya monggo ya, kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengagungkan syiar-syiar agama Allah di dalam setiap sendi. Insyaallah ketika hal tersebut kita laksanakan bersama-sama di sebuah lingkungan ya, walaupun sedang kena musibah corona jadi duitnya angel, alhamdulillah ya, jika duitnya ya kayong diri jalan sini sampai ke Cikopeng akeh bae wong bangun. Gila bang ge. Jere lagi corona ya. Tapi mau kayak makan ya. Ya. Ya jere ta lagi corona. Dite angel tapi ya korban ya. Ya kayak gue lah. Alhamdulillah. Itu. Dan yang bangun juga alhamdulillah. Batannya ya kayak gedang goreng ya. Tari se subhanallah. Itu. Itu. Ini sangat berdampak ya akhi, sangat berdampak. Ketakwaan kita kepada Allah berdampak kepada kehidupan kita. Semakin banyak orang yang bertakwa di sebuah lingkungan, semakin mudah lingkungan tersebut. Ini bukan omongan saya, ya. Ini adalah wahyu ilahi. Semakin banyak dari kita yang berusaha untuk menjalankan perintah Allah, meramaikan masjid, itu insya Allah akan semakin mudah kehidupan kita. Monggo. Untuk itu kita coba bahas sedikit demi sedikit, mudah-mudahan selesai apa-apa yang harus kita syiarkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemarin sudah kita bahas surat Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'adzim syai'irallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah syariat agama Allah, kewajiban, apa-apa yang dilarang, apa-apa yang diperintah, apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, itulah syariat agama Allah. Kalau kita mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu berarti tanda ketakwaan. Dan ketakwaan kita adalah jaminan, jaminan surga dan juga jaminan bagi kita untuk mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Orang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan diberi penyelesaian dari segala macam persoalan-persoalan kehidupan dunianya. Mudah saja. Angger apa? Ngerngandel. Angger ngandel ya apa? Gimana betul? Itu. Mulai dari kehidupan sehari-hari, dari cara kita berpakaian. Dari cara kita berpakaian, kita harus mensyiarkan bahwa kita adalah seorang muslim yang laki-laki. Ya. Yeah. Auratnya diperhatikan, ada segelemet dewek. Lah wong lanang iki nganggo cathok. Jalan enggak boleh. Itu. Ya sesuai dengan kondisi tentunya, situasi dan sebagainya.
Kita berusaha untuk senantiasa mengajarkan kepada anak-anak kita cara berpakaian yang benar, termasuk diantaranya cara berpakaian ketika mau beribadah. Itu. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita mau ke masjid nganggo kaos ya bodol misalnya, jangan dibiarkan. Ditegur, suruh ganti. Itu. Kalau kita enggak negur itu berarti kita tidak mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Jangan sampai kita datang ke masjid ya, apalagi untuk Jumatan dan sebagainya dalam keadaan kulu-kulu, kecuali kita adalah musafir, orang tua ganti. Kalau kita dalam keadaan mukim ya, sebentar ganti. Itu. Begitu juga dengan kaum wanita, monggo. Hanya dengan semuanya sudah faham bagaimana cara berpakaian sesuai dengan aturan syariat agama Allah. Syiarkan pertama diri sendiri, kedua kepada keluarga, anak-anak kita. Kita mulai. Ya. Kalau yang masih kecil, biarkan saja dia berpakaian yang bebas. Sampai dia usia sudah menstruasi, itu baru wajib untuk mengenakan hijab. Kalau yang kecil-kecil biarin saja, enggak apa-apa. Dia dilatih boleh, tapi tidak diwajibkan. Jangan masih kecil takon jilbaban, anggere segede dicor. Itu kebalik ya. Kadang-kadang seperti itu. Anggar si cilik lah ya, ya. Didandani, dijilbabi, mau segede teman, dicorakan. Ini salah kaprah. Salah kaprah ya. Berdandan ya, simbol-simbol makan juga, ini semuanya harus kita sebisa mungkin kita syiarkan sunnah-sunnah dalam makan. Ketika melihat kita, anak kita makan minum dengan tangan kiri, ditegur, aja malah marahi. Itu dengan gelenggam-gelenggam ya. Di segala di setiap tempat, bukan hanya di rumah, luar, di mana saja. Ya. Begitu juga ketika kita bermuamalah. Bermuamalah orang kafir, orang yang tidak punya agama atau orang yang beragama lain, mereka sangat gencar mensyiarkan ajaran mereka. Apa itu? Ajaran berdagang, bermuamalah secara ribawi. Gencar sekali. Ya. Sekarang lagi zaman online, dila-dila SMS kalau mau utang. Gini mboten panjenengan kali ini mboten yang punya HP, dila-dila SMS ditawak-tawak kena duit kon pada utang. Nggih. Utang tapi dengan sistem ribawi. Coba antum yang punya uang ini sekali-kali menawarkan ya, menawarkan sama dengan mereka tapi tanpa bunga. Itu yang punya uang tawar-tawarkan, sama sing pengen utang aja, utang maring bank, maring sapa ke maring nyong tanpa bunga, itu insyaallah barokah bertak panjenengan. Sing duwe duit tapi orang kafir, orang non muslim itu ya. Orang nang pasar, orang nang rumah ning dibegoli iklan setiap menit. Keh utang maring nyong, kader anu bungane semending tok. Semending tok ge ngger. Apa? Ngger utangnya semending ger akeh ya numpuk. Eta. Tapi kita umat Islam tidak mensyiarkan cara ekonomi Islami sehingga kalah orang-orang kafir. Ini permasalahan. Ya, orang kafir gencar sekali melancarkan sistem muamalah secara ribawi, sementara orang Islam yang punya duit melu bae, getem bae, pengine telepon nang bank, sireng-sireng nang omah oli bunga. Padahal itu haram ya akhi.
Haram. Daripada panjenengan seperti itu, mending dipinjamkan, ya, tanpa bunga, insya Allah berkah uang panjenengan. Itu. Doyo emane mantap gak gue, emane gue. Kan lumayan suling bungane, ya. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita, saya kasih sampel sedikit, panjenengan menaruh uang 100 juta di koperasi lah, di manalah, di bank lah. Itu nanti bank meminjamkan kepada seorang yang butuh dana, ya, karena tidak bisa nyaur, umay di sita. Panjenengan ikut dosa namun ikut memberi modal bank tersebut, apa, meminjamkan kepada seorang, sementara nanti rumahnya disita. Ini sistem ribawi adalah sistem kafir, ya, sistem bukan islami. Saya sampaikan untuk masa sekarang ini, kita boleh menggunakan bank, ya, sebatas kita untuk bertransaksi, tapi jangan terlalu. Ini kalau yang sudah kebremanan yang ngawis, ya, cepat-cepat diselesaikan dan jangan diulangi lagi. Tapi biasan nih, agar wis sepisan entong gagian, gini amatan. Itu walau udah rampung wis nyantok disit. Itu. Tapi selamanya kalau kita tidak mensyiarkan agama kita, ya, kita kalah dengan sistem muamalah orang kafir. Berikutnya dalam hal ibadah, ini banyak sekali, dari mulai menebarkan salam, ini juga semestinya panjenengan, ya, dimanapun berada, ketemu siapapun, tebarkan salam, ya, ajamala, ketemu sedulure, plengos, subhanallah, saya hari ini di plengos, plengosi wong dua, alhamdulillah, itu, saudara yang saya anggap biasa saja, karena saya anggap saudara, tapi kepala perlukan, plengos ringan, ya, tidak apa-apa. Sambil tebarkan salam, itu tebarkan salam. Karena memang kita agama kedamaian, menebarkan salam. Alam itu memberi ucapan selamat. Azan, ini sudah kami sampaikan kemarin. Di antara syariat agama ini yang bisa syiar azan. Makanya pensyariatnya jelas. Walaupun panjenengan sendirian, sunnah untuk azan. Ketika banyak orang, wajib. Kalau tidak ada yang azan, bagaimana dosa kabian? Paham gak? Kalau ada satu yang azan, alhamdulillah, berarti yang lain tidak kebagian dosa. Tapi kalau selingkungan, ya, subuh, duhur, asar, maghrib, salah satu kelima waktu sholat kok nggak ada yang azan, semuanya kebagian dosa. Amin. Mulai saling kita saling menjaga, siapa yang sempat, ya, kadang-kadang panjenengan mungkin sibukkan, kami juga sibukkan, atau barangkali kesiangan dan sebagainya, monggo, ya, agar jangan sampai kita berdosa semuanya, karena ini termasuk diantara cara-cara mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Kandengannya salat lima waktu, ya, ini tidak hanya untuk kaum lelaki, kaum ibu juga, tetapi kaum ibu, perhatikan anak laki-lakinya, maksud saya, ya, anak laki-lakinya diperhatikan ketika masuk waktu sholat, walaupun panjenengan kaum ibu tidak wajib, anak-anaknya dilatih untuk Jumat yang akan datang. Jumat sudah longgar, memang terang, Mas Budi, biasanya di belakang.
Longgar ya. Anak-anak sudah kita latih kembali. Jadi nanti disampaikan. Anak-anak khususnya yang umur 7 tahun ke atas sudah boleh ikut Jumatan. Karena saya lihat pada Jumat yang kemarin di belakang masih ada satu baris sof yang kosong. Jadi kita sudah, kenapa kita tunda sementara? Karena memang kemarin-kemarin mesinnya nggak cukup. Ketika disesek seperti ini, itu cukup untuk anak-anak. Jadi nah, mulai besok Jumat, anak-anak yang berumur 7 tahun ke atas boleh untuk mengikuti Jumatan. Ya, karena kalau lama, terlalu lama juga saya takut mereka pada kelalaian. Ora wajib. Dan ini tugas kita semua orang tua, baik kaum bapak maupun kaum ibu. Dan saya yang paling ya banyak di rumah biasanya kaum ibu. Ingatkan ya anak-anak ketika masuk waktu sholat azan dicari, diperintah untuk menuju ke masjid. Kalau tidak seperti itu, nanti kalau kita sudah meninggal, masjid sing gedene kayak gini kosong. Gimana, Mudan? Itu seperti itu. Ini kenapa kita harus mengagungkan syiar agama Allah itu seperti itu. Kalau tidak kita agungkan, agama ini kan lenyap. Termasuk di dalamnya sholat Jumat, ya, sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, puasa, kurban juga. Kurban yang setahun sekali, banyak diantaranya hadis Rasulullah mengatakan, ya, barang siapa yang punya kelebihan tetapi tidak mau berkorban, jangan dekati tempat sholat kami. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan ya, seakan panjenengan ya orang ketang seumur urip sepisan lah. Angger ngomong orang mampu ya, gue pilih tayang tuku motor, berarti ya tayang. Gila betul. Gelem nyicil motor ya, jadinya ya mampu. Gila betul. Tapi nggak kon kurban, jadi ngomongnya orang mampu. Minimal ya. Syukur bisa setiap tahun. Kalau tidak bisa setiap tahun ya minimal ya monggo seumur urip tahu korban lah mana-mana. Ya, kami sudah mulai membuka ya tabungan kurban. Alhamdulillah sudah ada berapa orang Mas Nur? 24 atau 25? Alhamdulillah. Ya. Ya. Boleh silakan yang mau ikut tabungan korban, yang ikut kajian boleh langsung mendaftar pas kajian, atau yang belum mau ikut kajian atau mau ditagih di rumahnya boleh saja, yang penting daerah-daerah Cigadu tidak apa-apa, nanti Mas Nur dan Mas Muklis sudah bersedia kalau misalkan harus izin arep apa namanya setor ke rumahnya Mas Muklis atau Mas Nur, itu boleh nanti dari kami endah. Kenapa? Ya, kita harus ingat bahwasanya barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan dari orang yang menjalankannya. Ini Mas Nur, ya tidak usah takut, tidak usah ragu untuk senantiasa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Ketika panjenengan merelakan waktunya untuk menampung orang-orang yang pengen berkorban, walaupun mungkin panjenengan tidak korban, insya Allah pahalanya mengpira jajal. Itu kita bisa itu kita berjalan saja, jalani saja ya ikhlas insya Allah. Dan haji, umrah dan juga kajian-kajian ini semuanya syiar-syiar agama yang harus kita senantiasa agungkan. Berikutnya adalah dalam hal tempat ya, ada masjid ya, seluruh tempat di muka bumi boleh untuk sholat kecuali kuburan dan kamar mandi. Jangan kebalik-balik, ini orang-orang yang bodoh itu malah mereka mengagung-agungkan kuburan yang notabene haram untuk beribadah. Ini wong dungu apa rada utak janjane ya. Kalau dipikir-pikir Rasulullah bersabda,
seluruh bumi boleh untuk beribadah, boleh untuk sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Wong berbondong-bondong datang ke kuburan untuk beribadah. Nah, itu bila jadinya nabinya siapa, agamanya apa? Kalau kita tanya, Rasulullah mengatakan demikian. Dia ngeyel. Kalau disuruh ke masjid, bebel. Sholat ke masjid, bebel. Tapi sholat ke kuburan, bentol nanti nangis-nangis. Makanya dengan, mungkin silakan cek di YouTube. Ya, ada. Itu ada yang orang yang sholat di kuburan nanti nangis-nangis. Nyembah-nyembah kuburan. Ya lu kembu apa? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi di tempat-tempat yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah di tempat-tempat tersebut mempunyai kelebihan. Ya. Kalau di Masjid Nabawi berapa masjid? 500 ya. 500 kali. Kalau di Masjidil Aqsa 1000 kali. Kalau Masjidil Haram 10.000 kali. Hanya dengan bercita-cita. Bercita-cita untuk dapat beribadah di sana. Hebat. Masalah duit lah. Janjane tekur kari-kari ini ya. Ini tempat-tempat yang semestinya diagungkan berdasarkan dalil. Ya, bukan berdasarkan kata orang. Sholat nang masjid Sunan Anu lebih afdol. Cara siapa? Tidak ada. Dalam hal waktu, waktu-waktu sholat yang utama, ketika waktu sholat, ketika mendengar azan, ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, ya sesibuk apapun juga, lagi nyambut gawe apapun juga, ya usahakan mandek. Ya, diam sebentar, syukur bisa langsung bersegera ke masjid. Itu tandanya kita mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sempat, misalnya sedang bekerja tanggung, seakan seperti itu, kita jawab adzan terlebih dahulu. Itu, kalaupun harus sambil bekerja, ya kita ingat adzan, ada azan. Kita jawab panggilan adzan. Kita tirukan suara azan. Itu. Kalau mungkin bisa, panjenengan atur waktu bekerjanya agar supaya tidak melewatkan waktu-waktu sholat. Ya, waktu sholat sebenarnya sih, kalau dipikir-pikir sudah subhanallah diatur demikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan pas waktu istirahat. Ngene mboten? Itu, tapi kadang-kadang menungsane. Tanggung kabeh tanggung. Esuk-esuk apa tanggungnya? Tanggung lagi kademen ngeduhur, tanggung kepanasan asar. Mari Bapak tanggung. Eta. Imam loh, ini kita masing-masing sesuai dengan kesanggupan kita. Hari Jumat juga usahakan jam 11:30 saya sudah berhenti beraktivitas, panjenengan siap-siap untuk ke masjid. Aja 11:30 asyik mukawe bae. Nyawut gawe gumenah dadi hartawan terus kat kanu. Gila mudah. Iya, nyambut kawe kait ganur, jadi orang sugit ini kait ganu lah. Ya, kait ganu ngotot mana aja kait kibajik. Ya monggo, mulai kita mengagungkan syiar agama Allah. Ya, tanggal 10 Muharram, bulan Ramadan, 10 hari awal Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah, ini hari-hari yang semestinya kita fahami. Ya, 10 Muharram, hari Ramadan, kita disudahkan untuk berpuasa Asyura, ya, sebelum Muharram 10 surah bahasa Jawa ini. Itu yang diagungkan, jangan tanggal 1 surahnya. Jangan, itu ajaran iblis itu. Ya, pengagungan
apa namanya, tahun baru Hijriah, itu tidak ada. Tidak perlu dirame-ramekan, tidak perlu. Ya, kita mengagungkan tanggal 10 Muharram untuk melaksanakan puasa. 10 hari awal Dzulhijjah, ya. Dan juga tanggal 9 Dzulhijjah, jangan sampai terlewat oleh kita, kita melaksanakan puasa sunnah. Lalu tanggal 10 Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Ini juga masih termasuk rangkaian hari raya. Hari-hari tasyrik adalah hari makan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aja ngon nanggap. Apa kemarin? Apa masuk itu? Itu masih hari tasyrik. Ya, itu masih hari raya kita ya. Jangan untuk yang apa namanya. Nanti di misalkan panjenengan berembuk dengan teman-teman harus perhatikan ya. 10, 11, 12, 13 jangan untuk buat acara-acara yang banyak mengandung kemaksiatan. Ini adalah hari raya kita. Jangan dinodai. Itu. Ya, mungkin kemarin-kemarin tidak paham, apa? Ya, seakan hindari kita barang gawe di tanggal-tanggal ini. Itu bukan karena apa-apa, tapi dalam rangka mengagungkan syiar agama Allah. Kita hari raya kita, orang kafir aja merayakan hari raya seminggu, kita nambah sedina wis. Tidak mau ya. Tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 kita disunahkan untuk takbir setiap habis sholat fardu, baik di masjid maupun di rumah. Itu kalau bisa lagi gawe batal takbir enggak apa-apa. Itu kita tanggal 11, 12, 13 banyak takbir. Kemarin takbirnya pakai gas, ngang takbir. masih hari raya. Itu ya, karena tidak tahu enggak apa-apa. Ya, lain kali ketika harus berembuk masalah seperti itu, perhatikan tanggal-tanggal yang semestinya kita mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Ya, bulan-bulan suci kemarin sudah saya sampaikan, ya. Bulan dalam kalender agama Islam ada 12, ada 4 yang bulan haram. 3 berurutan, 1 ditambah bulan Rajab. Itu kira-kira ya. Beberapa hal tentang pengagungan syiar-syiar agama Allah, insya Allah kita akan bahas lagi yang lebih rinci. Sampai di sini materinya. Untuk pertanyaan, ya usahakan panjenengan sudah dipersiapkan dari rumah di dalam selembar kertas, karena saya kadang-kadang orang krumu kok nggak tahu. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait perkara agama atau yang lain, silakan dipersiapkan dari rumah, ditulis dan nanti diberikan kepada kami, sehingga lebih mudah kami untuk membaca. Dan mohon juga dimaklumi, saya tidak mungkin bisa menjawab semua pertanyaan panjenengan, okay? Karena keterbatasan ilmu. Jadi kalau misalnya panjenengan bertanya, saya tidak bisa menjawab, ya dimaklumi, wong menungsa gue gak ada yang sempurna. Tidak mungkin saya tahu semuanya, tidak mungkin. Gimana Mutan? Ada yang bertanya silakan. Kalau ada, kalau tidak ada saya tutup. Tidak ada? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.